Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 19. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta, yang mencipta manusia daripada segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ingatlah, sesungguhnya manusia memang suka melampau batas. Apatah lagi apabila dia melihat dirinya serba cukup dan berada. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Apakah engkau pernah melihat orang yang menerang? Seorang hamba Tuhan menunaikan solatnya. Apakah engkau tidak memikirkan orang yang dilarang bersolat itu mungkin berada di jalan yang benar? Atau dia menyuruh orang lain bertakwa kepada Allah? Tidakkah engkau berasa heran jika orang yang mendustakan seruanmu itu berpaling daripadanya? Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan menyentap ubun-ubunnya ke neraka. Ubun-ubun orang yang derhaka lagi bersalah. Pada waktu itu, biarkanlah dia memanggil para pengikut penolongnya. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyeksanya. Oleh itu, janganlah sekali-kali engkau menurut kemahuannya. Sebaliknya, sujudlah menyembah Tuhanmu dan hampirkanlah dirimu kepadanya. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.